أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب علم السنة كريا ربرا إمام حافظ الحكمي علم السنة المنصورة لاعتقاد طائفة ناجية المنصورة كريا ربرا شيخ شيوخنا guru daripada guru-guru kita itu adalah Syekh Hafiz Al-Hakami, salah seorang ulama Jizan yang meninggal masih muda. Ya. Beliau di dalam kitab ini pada pertemuan berapa kali yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalah takdir, takdir, maqadir. Takdir, ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Ya. Sudah jelaskan sebagian di sini. Sekarang kita masuk kepada soal yang selanjutnya, kata beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ma dalilu taqdiril yaumi? Sekarang penanya menanyakan kepada Imam Hafidz Al-Hakami tentang dalil yang menunjukkan tentang takdir yaumiyan. Takdir, ketentuan, ketetapan Allah Jalla wa'ala setiap hari. Kita lihat jawaban beliau. Qala tabaraka wa ta'ala, kulla yawmin huwa fi sya'an. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Surah Ar-Rahman ayat 29. Ya. Dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman ayat 29. Allah Jalla wa'ala mengatakan kulla yawmin huwa fi sya'an. Awalnya adalah yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzdziban. Ya, penafsirannya Pak rahmakumullah. Faqala al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah qawluhu yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Bertanya tentang Allah Azza wa Jal penduduk langit dan bumi. Ya. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa taala setiap hari di dalam kesibukan. Yakni artinya berarti kan la yastagni anhu alus sama'i wala ahlul ardi yuhyi hayyan wa yumitu maitan wa yurabbi saghiran wa yidhillu yidhillu kabiran wa huwa mas'alun ya mas'alu hajati salihin wa muntaha syukha syakwahum wa sariha atau sarihu akhba akhya asifru akhya. Qala haddathana Muhammad ibn Sa'an qala haddathani Abi qala haddathani ammi qala haddathani abi ya an abihi an ibni abbas qawlu tabaraka wa ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin fi sya'an ya'ni mas'alata ibadihi yahu ar-rizq wal maut wal hayat kulla yawmin huwa fi dhalik. Mereka bertanya atau dia bertanya ya bertanya kepadanya tentang penduduk langit dan bumi, katakanlah. Atau Allah Azza wa Jalla menjelaskan setiap hari dia dalam keadaan ya. Artinya sini bahwasanya Allah Jalla wa Ala setiap hari itu tidak pernah ya penduduk langit dan bumi sedikit pun yang tidak butuh kepada dia. Artinya menghidupkan, mematikan, mendidik yang kecil menjadi tua dan sebagainya. Merendahkan yang tua, dan dia adalah merupakan ya zat yang sangat berhajat kepadanya orang-orang soleh, dan berakhir kepadanya pengaduan-pengaduan manusia dan sorehul akhyar, dan teriakan orang-orang yang baik. Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, kata beliau, yakni mas'alatu ibadihi. Allah Subhanahu wa taala setiap hari tersebut selalu
menunaikan apapun yang diinginkan oleh hambanya. Apakah rezeki, kematian,